Komunitas ini didirikan untuk menjawab permasalahan bahwa sangat minimnya lapangan pekerjaan yang diperuntukkan oleh untuk teman-teman penyandang disabilitas. Terutama teman-teman yang ada di sini adalah selebar palsi, yaitu teman-teman yang mengalami gangguan motorik syaraf otak. Jadi lebih ke motorik gerak seperti itu. Jadi komunitas ini ingin menjadi bagian dari solusi permasalahan di mana sangat minimnya lapangan pekerjaan yang diperuntukkan oleh untuk teman-teman penyandang disabilitas. Dengan didirikannya di Bubble Zone ini, saya juga ingin menginspirasi banyak pihak sebenarnya untuk ikut serta memecahkan permasalahan di mana selain sangat minimnya lapangan pekerjaan untuk teman-teman penyandang di Bubble, juga memberikan ruang dan kesempatan untuk mereka lebih berkarya, lebih percaya diri, lebih produktif, dan tidak hanya di rumah yang menjadi beban tanggungan dari anggota keluarga yang lain ataupun orang tua. Saya menemukan mereka ketika saya mementori mereka di Pusat Rehabilitasi Yakum yang ada di Jalan Kaliurang. Dulu kita berawal dari 7 orang, dan dari situ kita langsung bisa menghasilkan produk. Kita bisa pameran di Jakarta, kita dapat banyak pembeli, kemudian banyak sekali teman-teman yang ingin bergabung. Jadi kendala yang kita alami di awal membentuk komunitas ini adalah pembelajaran ketika awal teman-teman mendapat pelatihan membatik. Memang tidak mudah ketika juga anggota dari komunitas ini kebanyakan penyandang selebar palsi. Kalau kendala yang lain yang kita alami adalah sebagian besar masih sangat underestimate dengan produk-produk hasil difabel. Pasar belum sangat antusias untuk merespon produk-produk mereka gitu. Jadi kadang kita masih suka bertanya-tanya kalau orang beli di tempat kita apakah karena kasihan atau memang karena produk kita itu bagus gitu. Sementara terkadang kalau kita punya produk bagus, kadang konsumen nggak percaya, misalnya ini bagus, batiknya bagus, apa iya ini buatannya difabel gitu. Tapi kalau kita buat karya jelek, kadang tidak laku untuk dijual gitu. Jadi kita terus selalu mengembangkan motif-motif baru, terutama batik. Kemudian juga kita terus quality control untuk hasil produk-produk mereka, terutama juga hasil jahit seperti tote bag, pouch gitu. Tapi sekarang ini alhamdulillah sudah mulai banyak direspon oleh konsumen, juga sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang membuat merchandise di tempat kita. Itu suatu kebanggaan tersendiri di mana karya anak-anak sudah bisa diterima oleh banyak masyarakat. Jogja punya banyak penyandang difabel yang sebenarnya harus diberdayakan gitu, walaupun mereka sangat terbatas kemampuan fisiknya, tapi saya yakin sangat bisa diberdayakan. Jadi saya ingin kedepannya semakin banyak komunitas seperti difabel zone ini,
kemudian kita akan bersama-sama untuk membuat jaringan marketing, jaringan produksi yang lebih besar lagi gitu. Nah, kita ingin nanti setelah pandemi ini berakhir, paling tidak kondisinya sudah normal, pemasaran keluar bisa menjangkau lebih banyak lagi, karena kita beberapa kali sebelum pandemi sudah mengirim sampel ke Amerika gitu dan ke beberapa daerah lain, tapi karena pandemi jadi agak terhambat gitu. Jadi kita inginnya produk-produk difabel ini juga bisa mendunia ya, seperti itu. Para difabel di luar sana, saya pikir harus terus semangat. Kemudian dengan akses teknologi, saya berharap para difabel ini bisa menemukan berbagai titik pemberdayaan atau mungkin dari talenta yang mereka miliki bisa mereka kembangkan, kemudian bisa lebih produktif lagi. Tidak patah semangat, tetap optimis, karena saya yakin di balik keterbatasannya mereka ada sesuatu yang ditambahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Untuk yang klasifikasi difabel berat, yang menggunakan kursi roda, yang motorik gerak-geriknya terganggu, itu memang masih belum ya, masih belum banyak yang mampu menampung mereka dan memberdayakan. Tapi jangan patah semangat sih, selalu ada jalan. Saya pikir kenapa juga difabel zone ini pakai lambang kursi roda, karena saya pengen juga teman-teman difabel di luar sana gampang menemukan komunitas ini, sehingga mereka terinspirasi dengan teman-teman yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabar. Nama saya Ika Yuniarti. Di sini 5 tahun. Kurang lebih hampir 5 tahunan. Alasan lu bergabung di komunitas difabel zone ini supaya saya menjadi mandiri, tidak membebani orang tua. Ya, saya pengen kerja di sini, cari rezeki untuk biar enggak ngepotin orang tua. Kendalanya itu nyanting mungkin enggak. Kalau dapat di sini yang rumit itu loh. Ya, alhamdulillah enggak ada, tapi ya dikit-dikit agak kesulitan, cuman saya berusaha yang terbaik. Oh, banyak bunga, terus motif hewan, kopi pun yang banyak deh. Berbagai macam motif. Kalau untuk 2 meteran ya enggak jadi, satu hari. Mungkin sekitar 2 mingguan ya, untuk 1 hari paling ukuran kecil sarung bantal atau robek itu 1 hari 1. Yang kotak-kotak yang kayak apa ya, kotak-kotak kan saya pakai kuas khusus spesial kotak. Saya nggak bisa pakai canting, terus diharuskan pakai kuas. Harapannya supaya lebih maju dan banyak penggemar batik dan membeli batik-batik karya kami disabilitas. Walaupun kami disabilitas, kami mampu berkarya dengan cara kami, kemampuan kami seperti ini. Ya, semoga Defabelion semakin sukses dan banyak yang membeli batik-batik kita. Ya, semoga sukses semua dan bisa sampai ke Indonesia, sampai luar negeri.